Nih kawan, tiga puncak gunung yang paling populer di Sulawesi Selatan. Yang pertama, Puncak Bulusarau. Puncak Bulusarau memiliki ketinggian 1.353 mdpl dan pos registrasi terletak di Tompobulu, Kabupaten Pangkep. Pemandangan di sini indah sekali. Ketika cuaca yang lagi cerah, kalangan pendaki pasti pernah nanjak di sini. Untuk menuju puncak, disarankan untuk tetap berhati-hati, apalagi di saat angin kencang, di mana luas pada puncaknya mungkin sekitar 10 meter saja. Yang kedua, Puncak Bawakaraeng. Puncak Bawakaraeng memiliki ketinggian 2.830 mdpl. Untuk menuju puncak terdapat 3 jalur, tapi pos registrasi yang umum terletak di Lembana. Setiap bulan Agustus dan bulan Oktober, banyak pengunjung tercatat ribuan orang untuk mendaki di gunung ini. Disarankan untuk mendaki di sini memiliki persiapan yang matang, karena cuaca di gunung ini juga sangat dingin kawan. Puncak ketiga, yaitu Gunung Latimojong. Gunung Latimojong dengan puncak tertinggi Rantai Mario memiliki ketinggian 3.478 mdpl. Puncak gunung ini adalah puncak tertinggi di Sulawesi, termasuk 7 puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Terdapat 3 jalur untuk sampai di puncak dan pos registrasi yang umum terletak di karangan. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan 3 puncak gunung yang paling populer. Titip di kolom komentar jika memiliki masukan untuk pembahasan selanjutnya. Salam Rimba Adventure.